Untuk kondisinya, jadi untuk total pasien itu sudah 85 gitu. 85 itu yang 6 sudah dirujuk karena kondisinya menurun, terus dirujuk ke RSUD. Terus ada 37 yang dirawat di sini dan 41 sembuh. Sudah dinyatakan sembuh. Kalau untuk fasilitas di Rusunawa sendiri apa aja Mas yang tersedia? Kalau untuk fasilitas di sini ada kamar. Terus kamar itu sudah ada galon, dispenser, alat makan, alat untuk bersih-bersih, alat mandi, deterjen untuk cuci-cuci sendiri. Terus juga di kamar tuh fasilitasnya juga ada kasur, meja. Terus juga untuk makan tuh tiga kali sehari untuk makan, dan itu makanan di sini tuh sudah atas rekomendasi dari dinas kesehatan. Gitu. Jadi untuk menunya itu dari dinas kesehatan. Terus nanti kalau misalnya ada pasien yang ternyata diabetes atau ada riwayat penyakit apa, yang ini rendah gula, yang ini pakai bubur, nah itu kita sesuaikan dengan kebutuhannya pasien. Kalau per kamar ada berapa orang di sini Mas? Kalau per kamar tergantung Mbak, jadi satu kamar itu kan ada dua tempat tidur. Itu kalau misalnya yang datang itu adalah keluarga, nah itu mungkin bisa dimasukkan dalam satu kamar. Nah, kalau misal bukan keluarga itu mungkin satu kamar untuk satu orang. Terus juga kalau misal yang datang tuh misal rombongan, satu rombongan, misal ada yang dari panti asuhan kemarin, nah itu bisa satu kamar diisi satu dua orang. Tapi ya jelas bukan cowok-cewek, tetap dipisah. Kalau dari ini yang ada berapa, kalau rusunawanya ada berapa lantai Mas? Dan ada yang kosong ada berapa kamar? Kalau untuk lantai sebenarnya ada di sini ada 4 lantai untuk kamar ya, lantai dari lantai 2 sampai lantai 5. Itu satu lantainya terdiri dari 24 kamar kali 4 lantai, sekitar ada 96 kamar. Terus untuk tempat tidurnya 96 kali 2, soalnya masing-masing kamar kan ada 2 tempat tidur, 192 tempat tidur. Kalau ini yang di lantai bawah ini untuk apa saja Mas? Kalau yang untuk lantai bawah sini, di sini ada ruang triase, ini untuk pasien apabila membutuhkan perawatan khusus, misal kekurangan oksigen. Nah, kita tempatkan di bawah, karena di bawah ada tabung-tabung oksigen. Terus juga kalau misal di kamar pun juga butuh oksigen, sebenarnya ada juga ada oksigen konsentrator juga, bisa dinaikkan ke atas. Tapi yang lantai bawah itu khusus untuk biasanya kalau pasien datang, kita dari tim medis nanti melakukan pemeriksaan dulu di bawah. Nah, terus jadi nanti dari tim medis nanti menentukan apakah nanti bisa dinaikkan. Enak apa enggak Pak di sini Pak? Kenapa ya? Inilah corona lah. Ya. Untuk fasilitasnya gimana Pak? Alhamdulillah cukup lumayan. Semuanya menu juga lumayan, pauknya lumayan. Kamar juga bersih. Terjamin semuanya ya Pak ya? Ya jelas lah, terjamin lah. Senang nggak Pak di sini Pak? Senang bisa, enggak juga bisa. Enggak kumpul-kumpul kan? Iya. Kalau jadengan positif sejak kapan Pak? Udah berapa hari menjalani isolasi di sini? Isolasi di sini sejak hari Rabu. Dari Labung ya? Iya. Kalau sampai saat ini nggak ada gejala ya Pak? Alhamdulillahnya. Alhamdulillah nggak ada. Kalau jenengan sendiri untuk domisilinya di mana Pak? Bantar Kulon. Itu di mana ya? Sentolo. Sentolo. Iya. Oh gitu.